Komandan Kodim 0416 Pangkal Tebo Letkol Infantri Arif Widianto mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 dengan penuh hikmat yang berlangsung di lapangan XMTQ Baru Bungo, Sabtu pagi 17 Agustus 2024. Upacara ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Bupati Bungo Haji Masyuri bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Komandan Upacara dijabat Kasat Samapta Polres Bungo KP Yan Effendi Pasaribu. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Paskibraka Kabupaten Bungo. Turut hadir dalam upacara ini adalah Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto, Sekda Kabupaten Bungo, Dandim 0416 Bungo Tebo Letkol Infantri Arif Widianto, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Bungo. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh veteran, tokoh pemuda dan masyarakat, pelajar dari berbagai sekolah, serta tamu undangan lainnya. Upacara ini berjalan langsung dengan baik dan sukses serta merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo Letkol Infantri Arif Widianto mengatakan bahwa momentum HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia adalah kesempatan untuk menyatukan sikap dalam menjaga NKRI dan terus bersemangat untuk Indonesia yang lebih baik. Sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2024, Nusantara Baru Indonesia Maju. Pelaksanaan upacara ini adalah agenda rutin dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Dandi menambahkan bahwa TNI dan Polri selalu siap menjaga kedaulatan NKRI dan mendukung pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat. Semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan diwujudkan dalam bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat. Alhamdulillah pagi hari ini acara kegiatan upacara 17 Agustus di Kabupaten Bungo telah terselenggara dengan hikmat dan tertib dan berlangsung dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para petugas upacara dari institusi TNI dan Polri. Bisa kita lihat tadi sinergitas antara TNI dan Polri dalam rangka menyelenggarakan acara upacara 17 Agustus di Kabupaten Bungo yang luar biasa. Dengan semangat 17 Agustus ini dapat lebih menjiwai lagi jiwa-jiwa pejuang sehingga dapat lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.